live loh yo. Live. Pikirkan pakai bahasa Korea lagi. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Oke. Okay. Mau pernah enggak makan kaki uang apa? Enggak. Cuma sampai Banten. Hana Tilsen. Ya Robun Anyong. No, like this. Like this. Hana lihat kan, Hana Tilsen. Yorobun Anyong. Kenapa harus ada apa? Hana Tilsen. Yorobun Anyong. Hai Yorobun, aku Lile. Aku Gio. Akhirnya kita ketemu lagi di Reaction Unity. Back, we are back, ladies. We're back, ladies. Okay. Unity here. Okay. Oh my god. So after a month, kok bahasa Inggris ya? Jadi setelah ke bawah ya, Bun ya. Jadi Yorobun setelah berbulan-bulan kita sudah tidak berjumpa dengan video dari Unity, akhirnya kita di sini Yorobun. Kita akhirnya cuci mata lagi. Yes. Dan kali ini kita bakalan react dari requestan teman kita yang udah lama banget request dan banyak banget kalian up Yorobun. Bagi aku 7 itu yang up udah banyak loh. Okay. Ya karena benar-benar exactly satu yes. Komen itu kan. Nah, jadi @normilawati74 thank you so much udah kasih rekomendasi ke kita. Jadi ini Unity bakalan cover lagu K-pop. Oh my jadi, god, aku tuh okay. Pas lihat Unity cover lagu K-pop aku langsung okay, kita harus nonton itu deh gitu kan. Okay. Jadi lagu K-pop apa aja sih yang mereka coverin gitu. Jadi dia udah ngasih link langsung. Ini videonya dari Tia Sleep. Oh, kayak fancam gitu ya. Iya, kayak fancam gitu. Jadi kita bakalan lihat di sini ya. Okay, nanti aku bakalan cantumin juga link videonya di description box ya, Robun. Kalian bisa nonton juga di situ ya. Oke. Okay. Ini nampilnya di mana sih? Di Blif. Blif yes. Istora Senayan. Yes. Let's get started. Aku penasaran banget lagu apa sih? Apakah aku tahu lagu K-popnya? Karena kalau lagu K-pop yang terbaru-baru sekarang aku kayak kurang update gitu loh. Oke, okay, dia aja update apa lagi aku ya. Bener apa fans zaman dulu kayaknya ya. Udah tua gitu ya, Yorobun. Tapi kayak lebih tuan aku gak sih? Aku di zaman SNSD, yeah, Yorobun. Dia cuma tahunya SNSD, Yorobun. Waktu itu dia sempat cover SMA. Gitu ya. Kan? Hi generation, yeah. The boys. Oke, okay, jadi zaman-zaman okay, kita dulu beda, dari suka ya. K-pop dari mulai Suju mulai, ya, super. Iya, iya, benar dari Suju, benar. Ya, Suju Side, Suju. Oke. Jadi ini pasti yang terbaru sih aku rasa. Emang ini uploadnya baru? Oke, okay, berarti aku berarti kan mereka wah. Jadi fancam jadi kualitasnya agak gimana ya? Tapi ini udah aku rasa kualitasnya udah terbaik ya. Red Velvet. Lagu Red Velvet yo, oh my god, they kill it, I love that. Kayak aku nggak tahu ya. Mereka pakai, iya yeah, mereka pakai lirik Koreanya loh. Feel the rhythm ya. Killing part. Oke, okay, siap apa ya? Itu killing part-nya loh di lagu itu. Duh, keren sih, keren ya, Unity enggak bisa sih. Ya. Duh. Pengucapan mereka tuh bener banget loh. Maksudnya tuh bagus banget. Ini lagu literally ini lagu girl band loh yo. Oh, I see. Tapi ini kayak pasti yang terbaru banget sih, soalnya aku sama sekali enggak tahu. Iya. Yeah. Aku aja nggak terlalu hafal gue. Keren sih, keren. Like always, Bang Reza dengan Bang Farhan tuh selalu ngasih yeah, rap buatan mereka. Benar. Tapi itu sih aku suka dari Unity karena yeah. Dia enggak sekedar copy paste yes. Karya kayak orang lain. Bukan copy paste sih, kayak lebih nge-covernya enggak ya, sekedar nge-cover doang. Karena kan ada kan kayak beberapa orang itu kalau nge-cover ya dia mutlak aja jiplak yeah. Aja gitu. Jadi setelah di copy di paste gitu loh. Tapi kalau mereka tuh kayak
ada dimasukin selalu enggak sih, diselip-selipin gitu. Enggak kayak sekali dua kali aja gitu, enggak kayak kebetulan aja gitu. Iya. Tapi menurut gue itu keren sih. Dan itu tuh mungkin cara mereka untuk ngehargain karya orang lain gitu kan. Jadi kayak terus dia masukin juga karya mereka. Iya benar, karena enggak gampang loh untuk ikutin sesuatu beat lagu gitu kan. Apalagi bukan style mereka. Iya, style-nya bukan style mereka gitu. Menurut gue keren banget sih. Kelebihan Unity tuh yang dari dulu tuh kayak itu deh. Oh my god. Indonesia kan? Ini aman enggak sih yang nonton di situ? Tuh kayak cewek-cewek yang di depan kayak jantungnya udah enggak ini deh. Oke, udah aku tahu. Sumpah, ini mereka punya ide apa sih bisa cover lagu-lagu K-pop? Pasti Bang Zetson nih yang apa? Ngasih ide. Wah! Hoi! Aku kira bakal... Ini bagian juga. Lisa gak sih? Iya. Iya kan? Sumpah. Mereka kasih apa koreografi buatan mereka ya kayaknya. Live loh yo. Live. Pikirkan pakai bahasa Korea lagi. Let's kill this love. Yeah yeah yeah. Pam 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 pam. Oke, keren sih. Dance-nya tetap ini ya, tetap boys banget ya. Yeah. Ada lagu tuas nggak sih? Ya berapa lama sih? Oke, bentar lagi. Lagi. Kira-kira ada lagu tuas. Baru dibilang. Itu Twice. Tunggu, gak terlalu dengar. Iya. What is love ya? Dia enjoy banget dong dance-nya. Baju dia itu pula. Love ya. Dikit aja. Oh my god. Aduh. Dia boleh dibawa pulang gak sih? Keren banget, kreatif banget mereka, gila. Wow, ini mereka udah nyanyi lagu berapa lagu? Udah 4 gak sih? 4 atau 7 tuh. Yang ketiga deh kayaknya. 4. Aduh mbak, awas mbak. Mbak! Awas mbak, awas mbak. Aduh mbak, iya. Duh si mbak kan. Keren sih. Keren sih, parah gak bohong. Nggak bohong, keren banget. Red Velvet. Oh, udah ada tulisnya di sini, oh, say. Kamu nggak baca judul ya. Soalnya aku kalau tentang Unity tuh kayak pengen main
gitu aja, nggak mau baca-baca judul. Tadi kita dapatnya dari link ya kan? Jadi iya benar, nggak ada fokus ya, Yorobu. Bukan bukan kita tidak fokus ke unitinya, mungkin karena terlalu fokus, banget. Tapi keren banget sih. Keren banget. Sadar nggak sih di setiap lagunya itu memang koreografi awalnya mereka kayak pakai koreografi dari mereka. Terus pas di refnya mereka pakai koreografi dari itu ini, salah satu cara menghargai lagunya juga kan. Jadi kayak kasih sih ciri khasnya tuh kayak gini, keren banget sih. Keren banget. Biasanya cowok-cowok tuh nggak terlalu mau untuk bawa yang kayak gitu nggak sih? Apalagi ini lebih K-pop tapi yang girl band kan. Iya, terus mereka imutnya dapet, kerennya dapet. Mereka nggak kayak imut-imutan banget gitu loh. Ya, masih ada laki gitu. Laki. Apalagi Bang Farhan tadi kan love-nya dikit aja. Love-nya dikit aja gini gitu. No, what is love? Dikit aja gitu kan. Aduh, udah jatuh cinta sama Unity tambah jatuh cinta lagi. Karena mereka pandai ngover lagu berband Korea. Lagi Twice. Gak, makin kesini tuh kita makin banyak gitu gak sih? Kayak numpuk banget nih. Numpuk banget nih kelebihannya Unity tuh kayak awal-awal kan cuma kayak mikirin, oh iya ya mereka ya ganteng, suaranya bagus gitu kan. Si videonya juga keren, udah. Mereka tuh gak mati ide gitu loh. Iya benar, gak stop sampai di situ, gak puas sama diri mereka sampai di situ gitu. Terus-terus gali-gali, aduh sumpah. Makasih banyak Yorobun udah rekomendasiin kita ini. Udah ngasih link lagi, kita tuh suka ini tuh gak sih? Iya, jadi karena kadang nanti ternyata berbeda gitu dengan yang kalian mau bener. Gitu kan. Oke deh Yorobun, jadi kalau kalian ada lagi rekomendasi dari Unity, kalian silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa ya, please komen, apalagi nih yang kayak gini-gini nih perlu nih cuci mata. Mungkin kalian mau kita bahas tentang Unity, nggak reaction itu, ngebahas itu boleh juga. Nah, boleh kalian kasih fakta-fakta menarik tentang Unity. Oke Yorobun, makasih banyak Yorobun udah nonton video reaction kita sampai detik ini. Dan kalian, apalagi yang udah sering kasih kita rekomendasi, makasih banyak Yorobun. So kita akan ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye! Annyeong! Sampai jumpa! I wanna know, fall in love. What is love? What is love? Kan what is love kan tanda tanya. Gitu. Kira ini tuh love setengah gitu loh. Udah deh kita nyanyi lagu Unity aja deh yang itu. Yang apa? It's alright, it's alright. Aduh. Tapi jujur aja setelah nonton video itu tuh beberapa kemarin-kemarin tuh kayak lagi apa lagi ngedown tuh kayak enak aja gitu loh ya. Kayak aduh. Senangin banget kayak ya seenggaknya bukan yang bikin apa banget ya, tapi aku tuh suka liriknya yang ini loh yang apa tak semua bisa nafas bahagia. Oh iya iya gitu iya, iya. Aku gak hafal-hafal banget sih, tapi pas di kata-kata saat lelah diam pejam mata dan tenang teruntuk Unity, tolong ya, tolong lo keluarin banyak lagu baru lagi dari Unity. Iya, K-pop. Cut.